Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa hiya khamsatun. Wa hiya ayya. Dan dia itu ada lima. Rukun-rukun khutbah. Ada lima. Jadi kalau kita pengen berkhutbah, ini wajib kita mengetahui. Jangan sampai khatib enggak tahu rukun-rukun khutbah. Ahaduha pertama, hamdulillah ta'ala. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sekalipun dalam ayat umpama dia mengatakan alhamdulillahnya, ya, ketika mengucapkan ayat alhamdulillahillazi umpama khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur umpama begitu, dia niatin itu ingin memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memenuhi rukun daripada rukun-rukun khutbah. Atau juga ya, dia maksudkan untuk membaca ayat ya. Dia maksudkan untuk baca ayat, atau juga dia maksudkan keduanya bareng, atau dia itlakkan saja, asal dia sebut aja ya. Itu cukup ya. Artinya bisa ya. Ini menandakan apa, betapa pentingnya kita bersyukur, betapa pentingnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi salah satu rukun di dalam berkhutbah. Wasaniha yang kedua, salatuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzi ima, bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz keduanya. Dengan lafaz keduanya ai ya. Alhamdulillah boleh ya, hamdillah wassalati ala rasulillah, seperti memuji Allah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka alhamdulillah, seperti alhamdulillah. Fala yakfi, maka enggak cukup, enggak boleh asyukrulillah. Enggak boleh begitu. Au isana ulil atau asana ulillah, enggak boleh. Walal hamdu lirrahman juga enggak boleh. Alhamdulillirrahman mesti alhamdulillah. Au lirrahman, au lirrahim, alhamdulillirrahim mesti begitu. Aw sallallahu atau ya wakallahumma salli, seperti Allahumma salli bisa. Aw sallallahu atau sallallahu, aw usalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau ya aku bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw Ahmad atau kepada Ahmad, awir rasul atau kepada rasul, awir nabi atau ke nabi,
awil hasil atau kepada al hasil awal nahi atau sembahnya. Fala yakwi maka enggak cukup. Allahumma salli ala Muhammadin warham Muhammadan. Allahumma sallim ala Muhammadin warham Muhammadan. Begini enggak cukup. Kenapa? Oh iya, karena enggak ada salawat salam doang. Jadi mesti ada salawatnya. Mesti ada salawatnya. Wala sallallahu alaihi bidhamiri. Dan tidak boleh sallallahu alaihi dengan pakai dhamir. Sallallahu alaihi. Mesti sallallahu ala Muhammad. Namanya. Enggak boleh pakai dhamir. Kurang hebat dhamir ya. Langsung nama. Wa in taqaddama lahu dzikrun yarji'u ilaihi dhamiru kama sarra bi jam'un muhaqqiquna. Wa in taqaddama sekalipun terdahulu lahu baginya dzikrun oleh sebutan yarji'u yang kembali ya ilaihi kepada sebutan itu adamin oleh dhamir sekalipun. Mula tuntunan kayak begitu jangan dirubah-rubah. Kama sarha bihi jam'un muhaqqiqun sebagaimana telah menjelaskan dengannya oleh jama'ah muhaqqiqun. Orang-orang ulama yang teliti. Wa qala kamalu al-Ad-Damiri berkata oleh Al-Kamal Ad-Damiri, Kamal Ad-Damiri. Wa kasiran ma yashul khutaba'u bidzalika. Dan banyak kata beliau, banyak apa yang lupa oleh khutbah oleh para khatib pada demikian itu. Ini kata beliau banyak yang lupa. Wassallallahu alaihi. Jadi enggak pakai isim zahir, mesti pakai isim zahir. Fala tangtarra bima tajiduhu masturan fi ba'dil khutawain nabatiyati ala khilafi ma alaihi muhaqqiqul mutaakhirina. Maka janganlah engkau tertipu dengan apa yang kau dapati tertulis pada sebagian teks atas kesalahan atasnya atau kesalahan apa yang ada atasnya para ulama yang teliti daripada ulama mutaakhirin. Wallahu a'lam bishawab.